gini. Kita yang fotoin. Wow. Mudah-mudahan view-nya lebih keren. Sampai 10%. Oh, lumayan. Oh. Halo, selamat pagi guys. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap sehat dan semangat ya. Pagi ini seperti biasa aku mau solo ride. Ayo nanjak-nanjak tipis sambil cari view pemandangan. Ini aku pakai sepeda Polygon Stratos S3. Kebetulan cuacanya hari ini juga lagi adem. Jadi enak banget kalau buat goes. Oh ya, semoga videonya kali ini sudah lebih baik ya. Soalnya sudah ada beberapa settingan yang aku rubah supaya videonya lebih bagus dan view-nya juga lebih keren. Dan ini sudah mulai nanjak. Oh iya, buat teman-teman yang sudah mengikuti videoku, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena kedepannya aku bakalan lebih banyak bikin video vlog sepeda kayak gini. Lumayan ini sudah ngos-ngosan. Dan ini sudah mulai nanjak guys. Aku pakai sprocket 1132. Oke. Let's go. Lumayan berat. Bagian 7. Ini sudah aku mentokin ke sprocket nomor 32. Sampai 10%. Oh, lumayan. Oh. 14%. Lumayan juga kemiringannya. Ah, dikit lagi. Oh, bisa lah. Turunan langsung shifting gaspol. Jadi ini aku melewati daerah jalur Pantura. Aspalnya masih bagus ini karena habis diperbaiki. Tapi tantangannya ya gini, campur sama kendaraan-kendaraan besar. Tetap harus waspada. Kalau jalannya kayak gini sebenarnya enak banget ya buat kebut-kebutan. Oke, kita coba. Oh, asik. Dari samping kenceng banget. Wheelset gue terasa geol-geol kena angin.
petualangan baru. Aku sebenarnya belum pernah lewat rute jalan ini ya. Jadi aku juga belum tahu di ujung sana tembusnya ke jalan mana. Tapi sepertinya view-nya juga bagus banget tuh. Oke. Kita coba dulu lewat jalur ini. Oh, asik sawah-sawah. Gores pelan nggak masalah, yang penting konten. Oh iya, buat teman-teman yang punya banyak pertanyaan soal video ataupun sepeda yang aku pakai, kalian bisa tulis di kolom komen di bawah atau DM langsung ke Instagram aku. Nanti linknya aku taruh di deskripsi. Asli ini view-nya keren banget loh. Nanti kalau ada spot yang cakep di foto dulu. Oh, ngadep gunung coy. Udah kayak di mana aja, padahal ini di Tuban. Kayaknya jarang ya orang-orang yang goes lewat jalur ini. Jadi lewat jalan ini kayaknya masih ya sepi banget ya. Asik sih sebenarnya buat goes. Cuma ya kadang terasa sepi banget. Nggak nemu orang-orang gue lewat sini. Wah, view-nya asik. Coba. Wow. View-nya asik. Oh iya, ini ngadep gunung langsung. Padahal belum pernah lewat sini. Dapat view kayak gini, guys. Jadi lebih semangat dong. Cuaca lagi adem. Oh. GoPro-nya masih nyala. Semoga videonya bagus. Oke, lanjut petualangan. Asli, ini asik banget. Healing, ambil foto dulu ah. Mumpung sini bagus. Tapi kok sendirian, nggak ada yang fotoin. Cerita gue ser, yang solo ride, nggak ada yang fotoin. Foto-foto sendiri. Cari angle buat foto. Dilihatin orang lewat. Oke, lanjut aja. Padahal view-nya asik banget ini buat foto-foto. Saya nggak ada yang fotoin. Lain kali lewat sini mudah-mudahan ada temennya. Oh, view-nya gunung kayak gini. Keren sih sebenarnya. Saya nggak ada yang fotoin, guys. Bisa nih buat thumbnail video. Oke, lanjut jalan dulu. Ini keren banget, ini bersih lagi. Nggak ada sampah-sampah. Wah. Gimana guys video kali ini? Semoga lebih baik ya. Wow. Mudah-mudahan videonya lebih keren dari video yang sebelumnya.
karena yang sebelumnya belum aku setting, belum aku ubah-ubah. Yang ini mudah-mudahan udah lebih bagus. Lumayan. Ternyata ini jalurnya langsung balik lagi ke jalur besar, dan ini sudah arah pulang. Kalau jalan ini sudah pernah saya lewat, yang aku tag di video sebelumnya yang kebut-kebutan. Nah, aku lewatnya jalan ini, aspalnya masih bagus, mulus, trafiknya juga nggak terlalu padat. Jadi buat teman-teman yang latihan goes pasti asik banget ini. Kayak gini. Oke guys, ini sudah mulai nanjak lagi. Nah, untuk rute arah pulang, view-nya gini, hutan-hutan. Tapi cuacanya dari tadi adem terus, asik buat long ride. Tapi nggak ada temannya jadi ya, ya. Tipis-tipis saja. Oh lumayan nanjak. Pindah gigi. Ah, masih. Kalau dari arah sini tanjakannya nggak terlalu terjal, nggak seperti yang dari arah sebaliknya. Jadi lah masih enteng lah, tapi ngos-ngosan. Turunan posisi air loh. Oh lumayan. Sudah mulai cerah kelihatan matahari, udaranya seger. Oke. Oh. Jadi tadi videonya mulai sekitar daerah sini, otomatis aku akhiri juga videonya sampai di sini dulu. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Thank you. Sampai jumpa di video berikutnya. See you guys. Pulang dulu. Mandi.